Petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarli, Komisi Pemilihan Umum, KPU, mendatangi rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian, coklit. Petugas memberikan lembaran kertas bagi warga yang datanya telah dicocokkan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta. Petugas Pantarli hari ini menyasar rumah warga di kawasan Komplek BPK, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat 5 Juli 2024 siang. Salah satu yang didatangi yaitu rumah anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI, Puadi untuk dilakukan coklit. Usai menyambangi rumah Puadi, petugas Pantarli mendatangi rumah warga lainnya untuk dilakukan coklit daftar pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024. Puadi menerangkan bahwa, coklit yang dilakukan petugas Pantarli ini penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan menjelang pilkada. Adapun, coklit ini disaksikan dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, DKI Jakarta, Kabupaten, Kota.